Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Guys, sahabat Dijelo, kita mau melaksanakan sholat asar dulu. Kita hentikan semua kegiatan kita. Kita bersujud memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lagi di Masjid Residenwan. Ya, ini masjidnya enak banget. Sangat khusus sekali buat berdoa. Kita akan berdoa meminta apa yang kita mau. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Tinggi, Zat yang Maha Segalanya. Apapun itu, selama kita serahkan kepada Allah sebagai Tuhan kita, tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin dalam doa kali ini saya akan khususkan buat Neng Mela Milia Ardila, supaya beliau benar-benar dimantapkan hatinya, dimantapkan keinginannya ya, untuk berkibar di dunia entertain, karena saat ini momen yang sangat luar biasa yang tidak boleh dilewatkan oleh Neng Mela ya. Bintang kehidupan sudah di depan mata, sosok Nika Adila almarhum sudah luar biasa, orang ya mungkin hampir semua yang ada di Indonesia Sabang sampai Merauke mengatakan bahwa Mela itu adalah kembarannya Tenike atau Nike yang dihadirkan, diciptakan oleh Allah di masa milenial seperti sekarang tahun 2021 gitu guys. Jadi ini bukan sesuatu yang kebetulan ya guys, bukan sesuatu yang kebetulan, tapi memang ini Allah sudah tentukan bahwa ada the next Nika Ardila, yaitu Mela Milia Ardila. Oke guys, kita berdoa buat Mela Milia, semoga dikasih kekuatan, dikasih keberanian, dikasih kesabaran, dikasih keuletan untuk terus berjuang bagaimana Mela ini supaya bisa eksis di dunia entertain, khususnya membintangi sebuah film yaitu Bintang Kehidupan. Karena apa? PH ini sudah disiapkan, yaitu Insula Film Production House gitu. Tinggal bagaimana dari Melanya sendiri menyesuaikan, mengejas dengan kondisi yang saat ini adalah Mela Bintang dan Mela Bintang gitu. Mudah-mudahan seluruh fans Ardila almarhum dan Nike dan fans Mela itu semua terhibur, merasa bahwa sosok Tenike ini bangkit kembali guys. Ya, aku sih yakin banget, ya aku sih yes, bahwa beliau bisa menjadi sosok pengganti dari Tenike Ardila almarhum guys. Oke, mungkin buat sahabat di Jelau atau seluruh fansnya Nike dan seluruh fansnya Amel, kita berdoa dulu khususnya mungkin untuk Tenike almarhum. Semoga arwahnya Tenike itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan di alam kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, serta dimasukkan ke tempat yang paling mulia yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan sama Om Dik Doang kemarin di Kadang Jurang Doang. Beliau sangat yakin bahwa balasan untuk kebaikan dan keadilan ketika hidup di dunia adalah
jannah, jannah, jannah. Ila ruhi nikabila binti fulan, ampun segala urusannya ya Allah. Sangkanlah dalam kuburnya, angkat derajatnya, masukkanlah ke dalam surga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لها وارحمها واعف وافعها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Begitu pun dengan mami, ketika almarhum diberikan kekuatan kesehatan sehingga masih bisa menikmati hasil daripada perjuangan anaknya dulu yang sampai sekarang masih dicintai, masih dikangenin oleh fans-fansnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususun ya Allah buat Mela Milia yang saat ini lagi viral, yang saat ini lagi dirindukan oleh seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur. Mereka rindu, mereka kangen terhadap Nika Ardila. Mereka sangat senang, sangat bahagia muncul atau dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala sosok the next Nika Ardila. Mudah-mudahan Amel bisa amanah, Amel bisa memberikan kebahagiaan kepada seluruh fansnya, Amel bisa menjadi yang terbaik, Amel bisa menjadi bintang di negeri ini, menjadi role model, dan Amel menjadi panutan untuk seluruh anak-anak remaja, anak-anak muda ke depannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdasyakirin hamdan 'azimin hamdi yawfi ni yakfi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wasiyamana qiyamana rukuna sujudana wa tadarrana wa takhashshuna wa tawassalna ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وحاولنا في شقرات الموت ونجاة من النار وعافية من الرسالة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة عين قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن الرحيم kabulkanlah permohonan kami ya Rabb, wakili seluruh fans ya Amel, seluruh fans Nika Ardila. Jadikanlah Amel bintang, jadikanlah Amel bintang yang humble, bintang yang tidak lupa sama siapa, siapa yang membesarkan dia. Yang membesarkan Amel adalah seluruh fans-fans, baik fans Nika Ardila yang sudah senior maupun yang junior ya Allah. Angkat derajat Amel ya Allah, sukseskanlah Mela Milia ya Allah, supaya dia bisa menjadi bintang, bintang yang pertama di filmnya Nika Ardila, yaitu bintang kehidupan yang sudah disiapkan oleh pihak production house dari Insula ya Allah ya Rabbana Rahim.
kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.